Lo yakin bisa ngalahin Randy emang? Yakin sih. Yakin, nah, yakin, yakin banget. Apa keyakinan lo bisa ngalahin Randy emang? Uh. Gue bisa tendang dia sambil salto dua puteran. Oh, iya. <laughs> tapi lo, Beda banget, gitu. tapi lo nantang orang yang udah pensiun, men. Lo tantang dong orang oh, yang belum iya, udah pensiun. Ya? Iya. Siapa nih? Next kira-kira selain Randy Pangalila, Yolah. ya Yunus lo berani gak Yunus? Ah, Yunus sama Maya? Beda level itu. Ini tuh tertinggi bro. <laughs> MMA itu kasta tertinggi. Uh. mau diaduin sama Kang Tauran? Kasmitaan lah. Ini, maju lo anjing semua. Siapa yang yang menurut kalian, menurut kalian nih yang cocok buat Palega siapa? Kalian langsung komen sebanyak-banyaknya siapa yang pantas lawan Palega? Nah, kumis ya. kan? <laughs> 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 gua kirim ke oh, <laughs> Di luar ekspektasi gua nih orang, Bang. <laughs> yeah. Lo latihan lo seperti apa, Men? Seperti yang kita bilang tuh nggak ada latihan sebenarnya buat lawan dia. Cuma cukup tiga hari aja gua nurunin berat badan 2 3 kilo dalam kilo waktu dua hari. Kita gua sialan ya orang. Makanya kita udah gua bilang kan Bang. Kita, kita kita kasih. <laughs> iya, jadi yang makan siang gratis malah Pak Leka Gue memprediksi gua makan siang gratis. Makanya Abang kan ngajak podcast kan. Yeah. Nah, pas menang baru gua pede gitu. <laughs> oh, Oke. Okay. Kalau belum tanding, belum menang ngapain ke podcast? Udah gak usah. Oh gitu. Jadi ntar lo mau cerita nih gimana. Iya ini, ini easy win banget easy win. Ha -ha. Easy money ya? Easy win easy bro. Money. Ini bayarannya gede asal gue tau nih. Uh. <tuk> Dit, bayarannya beda Dit. Dit, bayarannya beda Dit. <tuk> 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 Bayarnya beda ya. Eh, ini tuh berbanding terbalik antara Adit dan Baleka ini jalannya mulus banget. Ya. Men ini dia berdarah-darah air mata dan darah dicucurkan untuk iya. dia dapat level ini. Lu, mau... men, singkat banget dapat ini men. Bener bener bener. Mau tahu ceritanya Adit uh, dapat sabuk ini kalian harus nonton Janwalk uh, Podcast. Di sana kalian tahu gimana perjuangan Adit mulai dari kecil hingga ke Jakarta beneran, merantau beneran, beneran, dan kembali. Ya, itu dia. Wajib banget kalian. Wajib nonton menonton, wajib gua, nonton. Gua, gua tadi men pas lo dapat gelar ini men, gua air mata iya, juga men. Kan seperti yang kita bilang bang, fight ini lebih berat ini gampang, lebih berat hidup saya. Jadi satu ronde dipukulin, dua ronde dipukulin ini udah biasa bang. Sampai sekarang menderita hidup ini udah biasa. Jadi namanya ini perjuangan, nah, sikat semua dah. Dan malam ini terbayarkan. Malam ini terbayarkan semuanya. Makasih. Dan sesuai janji lo, lo mau datang ke pemakamannya bang. Iya bener bang. bang. Bang siapa? Bang Roy Chandra Perangin Angin, dia yang super saya dulunya. Dia sempat bilang, kalau kamu berjuang dit jangan bilang kalau susah sama ibu. Kalau sudah nggak makan di perantauan saya kutip kopi giling transfer uangnya buat kamu makan. Jangan susahin jangan bilang ibu kalau nggak makan lagi di tanah rantau. Itu doa bang. Bang ini sabuk buat kamu bang. Saya balik kampung saya datang ke pemakamannya kamu bang. Ini berkat doamu juga nih Adit bisa dapat sabuk. Makasih bang tenang di sana. Selamat Adit. Makasih banyak. Selamat. Bang. Selamat. Makasih. Perjuangan bang. lo. Baik kasih. Lo mau datang ke mana abis ini? Kalau dia kan ke pemakaman, ini mau ke mana nih? Kita mau mabok, mau party, mau party. lo nantang, eh, lo nantang Randy Pangalila. Yeah. Lagi-lagi gue bilang makan siang gratis untuk Randy Pangalila, men. Kalau prediksi gue ya, lo yakin bisa ngalahin Randy emang? Yakin sih, yakin, yakin banget. Apa hati ma lo bisa ngalahin Randy emang? Gue bisa tendang dia sambil salto dua puteran. Oh, iya. <laughs> yeah. Tapi lo Beda banget gitu. Tapi lo nantang orang yang udah pensiun, men. Lo tantang dong orang oh, yang iya, belum pensiun. udah pensiun ya? Iya. Siapa nih? Next. Kira-kira selain Randy Pangalila. Yolah. Yang leg. Let's go. <laughs> yang leg sih itu yang leg. Tapi kalau gue lag, kayaknya beratnya beda deh. Berat badannya beda. Ah? Bisa yang suain lah ntar. Catwalk lagi kayak kumis tadi? Iya. Wah oh, ini kalau oh, yang lag ya oke okay lah. Siapa? Boleh sebutin ada rekomendasi? Yang mau kita bantai? Siapa ya? Yunus lo berani gak Yunus? Ah, Yunus sama Maya. Itu beda level itu. Ini oh, tuh so. tertinggi bro. <laughs> MMA itu kasta tertinggi. Uh. Mau diaduin sama Kang Tauran. Eh, ini malam ini Yunus fight juga nih. Ya, Tapi hasilnya lihat, kayak gimana gak tahu nih. Gak tau sih. Ya. Jadi next. Yang lag. Yang lag. Yunus. Yunus. Bokir boleh lah itu. <laughs> Sasmita, Kasmitaan lah. Ini. Lanjut oh, anjing semua. Siapa yang yang menurut kalian, menurut kalian nih yang cocok buat Paleka siapa? Kalian langsung komen sebanyak-banyaknya siapa yang pantas lawan Paleka. Ini oh, oh. Law, <laughs> lawan gua oh, bilangnya oh, itu ada ya. yang bilang lawan gua Oh gila jangan ambu <laughs> ambu tidur gua. Oke okay, selamat Paleka. Thank you. Keren bak. keren. Apapun itu lo background lo gue gak peduli Yang jelas malam ini lo buktikan lo gentleman Lo laki-laki malam ini Gue gak peduli dengan latar lo belakang lo masa lalu masa lalu Itu masa lalu Thank you bang Masa depan berbeda Betul, betul, betul banget, betul banget Mudah-mudahan dari ini lo bisa lebih ke arah yang positif Atau enggak makin bang Karena gue curiga makin bang sih kayaknya Thank you, thank you banget bang Supportnya masukannya Yang jelas kita datang sini Kita mau ngasih tahu bahwa kita pantas ada di sini. Ya, yeah. nggak semua orang berani naik oh, di yeah. oktagon Iya, betul, itu, betul. Nggak semua orang gak berani man, kan. Gue buktiin gue pantas. Betul, betul. Dan next, sesuai janji lo, lo harus datang di podcast Zenwalk. Sesuai okay. janji lo. Siap. Lo menang, lo bawa sabuk ini ke podcast Zenwalk. Oke, okay, siap. Lo ceritain. <laughs> <laughs> lo masih penasaran gaya reaction lo ke kumis nih Kayak orang apa? Karyawan restoran lah. Bang. Iya, abang kan nggak tahu. Gue nggak latihan kan? kita latihan mah, latihan, ya. cuma gua bilang buka perut lo, buka perut lo, Sispek lo, Enggak ada si spek, si spek ada ada garis, ada garis ada di perutnya, garis. ada garis, ada garis. makanya kita tuh kasih surprise. ternyata latihan pernah, ya. nanti latihan. lo ceritain kayak gimana latihan lo di podcast Zenwalk, oke? Okay? sampai jumpa di podcast Zenwalk. Ya. buat kumis, oh ini kamera di sini. buat kumis, miss, sabar ya, miss. tapi lo harus kejar lagi sih, oke? Okay, ikutin terus Zenwalk, Zenwalk, Oi. Oh,